Hai semua, hari ni kita nak bercerita sikit tentang Boboiboy Galaxy Card. Boboiboy Galaxy Card merupakan satu kad permainan yang telah dicipta oleh Monster khas untuk peminat Boboiboy. Apabila kita bercakap tentang permainan kad, kita ada bermacam-macam jenis permainan kad di luar sana. Permainan kad ini bukan saja diminati oleh kanak-kanak, tetapi ia diminati oleh semua lapisan umur daripada kecil sehinggalah dewasa. Tapi untuk video kali ini, saya nak bercerita sikit tentang konsep menarik yang ada pada Boboiboy Galaxy Card yang mungkin tak ada pada permainan kad yang lain. Konsep ataupun elemen yang ingin saya ceritakan di sini adalah Boboiboy Galaxy Card ini tidak mempunyai unsur ataupun sistem loot box ataupun kerawakan. Pasti korang tertanya-tanya, apa itu sistem ataupun elemen kerawakan? Konsep kerawakan ataupun loot box ini bermaksud apabila korang membeli sesuatu kad, korang tak tahu kad apa yang bakal korang dapat dalam pack tersebut. Sistem kerawakan yang dimanipulasi ini secara langsung akan buatkan peminat untuk berbelanja lebih bagi mendapatkan kad-kad yang mereka mahukan. Dan sistem ini juga secara langsung akan mencipta kad rare di mana kad itu boleh mencecah harga ratusan hingga ribuan ringgit bagi sekeping kad sahaja. Korang jangan terkejut, ada setengah pengumpul kad di luar sana yang terpaksa berbelanja sehingga ribuan ringgit bagi melengkapkan koleksi kad mereka. Jadi inilah satu-satunya konsep yang tidak diterap pakai oleh Monster untuk Boboiboy Galaxy Card. Apa maksudnya? Bagi mereka yang tak tahu, dalam satu pack Boboiboy Galaxy Card, korang akan dapat 6 kad semuanya. Kita ada 5 kad biasa dan 1 kad istimewa. Kad istimewa tu merupakan kad rare lah. Tetapi apa yang membezakan Boboiboy Galaxy Card dengan permainan kad yang lain? Boboiboy Galaxy Card tidak menerapkan konsep kerawakan ataupun loot box tu. Jadi, dengan erti kata lain, apabila korang membeli Boboiboy Galaxy Card, dekat bahagian belakang sampul ni dia dah tunjuk dah kad-kad yang bakal korang dapat dalam pack ini. Ini secara tidak langsung akan memudahkan pengumpul di luar sana untuk membeli pack ataupun kad yang mereka mahukan. Dan pada masa yang sama akan memudahkan mereka untuk melengkapkan koleksi Boboiboy Galaxy Card. Bukan itu saja, dekat tangan saya sekarang ni, ini merupakan Boboiboy Galaxy Card Pack Beyond, pack yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Monster bersempena dengan ulang tahun Boboiboy yang ke-10. Dan harga bagi satu pack Boboiboy Galaxy Card Pack Beyond ini adalah RM3.90 sahaja. Dan dengan harga ini, korang akan dapat 6 kad seperti saya katakan tadi. Dan pada masa sama, dalam bahagian pack ini, korang dah boleh tengok kad-kad apa yang bakal korang dapat dalam setiap pembelian. Jadi tunggu apa lagi? Cepat dapatkan Boboiboy Galaxy Card Pack Beyond di pasaran sekarang. Sekian saja video kita pada kali ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!